teman-teman, saya dapat satu anakannya nih teman-teman. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang melimpah dan barokah ya teman-teman. Hari ini kita mau menengok sarang burung kutilang saya ya. Satu minggu kemarin masih cindil atau baru menetas teman-teman, dan ini hari Jumat, apakah masih ada atau sudah bisa terbang ya anaknya, kita lihat. Tapi sebelumnya saya kenalkan nih si Sogong, si Robby namanya nih teman-teman. Siapa teman-teman? Ini si Robby nih teman-teman. Oh, dia agak takut sama kamera teman-teman. Si Robby takut sama kamera teman-teman. Sudah cukup sekian, langsung kita lanjut ke lokasi ya teman-teman. Teman-teman, langsung kita berangkat ke lokasi. Let's go. Teman-teman, kita sudah sampai ke lokasi sarang burung kutilang. Nah, ini pohonnya, di pohon ini. Tinggi banget. Ini pohon kedondong nih teman-teman nih. Terus sarangnya di sana, tinggi banget. Langsung saja kita panjat ya teman-teman. Let's go. Langsung kita panjat teman-teman. Pohonnya tinggi banget. Langsung ya. Ya teman-teman, saya sudah deket sama sarangnya nih teman-teman nih. Nih sarangnya teman-teman. Kelihatan nggak ya? Nih, sedikit lagi teman-teman. Ini burung kutilangnya bersarang di pohon kedondong ya teman-teman. Dan saat ini dondongnya berbuah nih teman-teman. Lagi kecil-kecil ya teman-teman, tuh banyak banget buahnya teman-teman. Tuh induannya sudah ribut memanggil teman-teman ketika saya memanjat pohonnya, dan indukannya berada di sana nih teman-teman. Tuh pada ribut. Ya langsung saja kita naik ya teman-teman. Aduh, pohonnya lumayan tinggi teman-teman. Dan di situ ada sarang itu teman-teman, itu perkutut teman-teman ya. Tuh tapi sudah ini teman-teman, sudah apa, bisa terbang anaknya, sudah nggak ada. Itu ada bekas kotorannya. Kita lanjut ya teman-teman. Tinggi sekali teman-teman. Tuh teman-teman. Mantap. Tuh indukannya sudah teriak-teriak ya teman-teman. Yuk kita lanjut. Nah teman-teman, sarang yang kita lihat tadi ternyata anakannya sudah bisa terbang tuh teman-teman. Tuh pucuk sendiri ya teman-teman tuh. Nih sini nih teman-teman. Aduh. Teman-teman, saya dapat satu anakannya nih teman-teman. Tuh. Yang dua sudah pergi nggak tahu kemana teman-teman. Nih, tuh indukannya ada bunyi semua teman-teman. Ini tadi saya kejar-kejar dari pohon sana teman-teman, lari ke sana, lari sana, terbang ke sini, nggak nyampe ke pohon ini teman-teman. Nih pohon alpukat, dia langsung jatuh. Nih masih kecil sekali teman-teman, masih segini. Satu minggu kemarin itu masih kecil sekali teman-teman, tapi diloloh induk cepat sekali ya. Baru satu minggu sudah segini nih teman-teman nih. Pohonnya tadi yang ini nih teman-teman.
pohon kedondong. Aduh, ya kejar-kejar akhirnya dapat juga satu nih teman-teman, mantap. Ya sudah, cukup sekian ya teman-teman, jangan lupa subscribe-nya. Assalamualaikum.